Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami Karib Project di suasana Lebaran ini. Kami atas nama Karib Project mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan yang disengaja maupun yang tidak disengaja dari perbuatan dan sikap kami ya. Oke, kali ini saya akan ngerusin yang dulu-dulu pernah didongkel di sini, yang apa namanya, ilang-ilang jumbo itu. Sekarang ada temennya, walaupun ya nggak gede, tapi saya akan coba dongkel lagi. Soalnya ini di bebatuan, ini batunya gede, berada di tengah-tengah sawah. Ini ya sebesar lengan lah. Oh, ya sebesar lengan. Lihat-lihat ya bonggolnya, dan ke belakangnya seperti ini. Saya akan coba, lumayan karena sekarang apa namanya, cari ileng-ileng yang berkarakter itu susah banget. Walaupun besar, kadang-kadang tidak berkarakter. Kita coba dongkel yang ini. Oke, yuk cekidot. Cuacanya terik sekali. Nah, karena memang ini nyelepet ya, nyelepet, jadi si akarnya masuk ke selah-selah ini dan ke belakang. Jadi mau gak mau saya mau potong di sini aja, karena susah dan peralatan pun cuma seadanya. Ini pun gobang nemu itu di sana, di saung. Ya, lanjut sahabat. Maaf saya skip karena memang susah, dan ini pas banget dengan adzan duhur. Pengambilan kita alhamdulillah selesai, terdongkel juga. Dan memang ini di salah-salah batu gini loh, susah. Nah ini mau gak mau saya ambilnya seperti ini aja. Oke. Kita bawa ke rumah dulu, kita reposisi bagaimana bagusnya gitu. Bagusnya seperti ini kayaknya ya. Oke. Kita lanjut di rumah deh. Ya, yuk cekidot. Aduh, jauh guys. Oke sahabat Karib, udah saya reposisi untuk bentuknya. Sementara seperti ini dulu ya, dan ini nggak pakai catok,
saya pakai pahat ukir dan langsung oles aja pakai waterproof. Yang bagus itu waterproof sama betadine, itu salep kambium yang paling bagus ya. Sama betadine, ya betadine misalkan waterproof 4 mili, betadinnya berarti 2 gitu. 4 banding 2 ini seperti ini. Saya enggak saya cuci dulu, saya langsung pakai salep kambium aja. Sama udah saya olesin bawang ini, kita siap tanam. Yuk kita tanam. Media yang saya pakai tanah biasa, cuman dia sedikit kasar karena kita dapat dari kebun ya, jadi agak poros gitu. Proses tanamnya seperti ini, lalu kita siram. Oke, yuk. Jadi kita nanti reposisi untuk kedepannya ya, reposisi ulang. Misalkan ada, biasanya kan kalau kita potong di sini segini, kadang-kadang dia mati, kita tumbuhkan lagi cabang yang lain seperti itu. Dan ini sebetulnya kan adeknya yang ini nih, adeknya ini sama yang satunya lagi. Dan ini satu-satunya dia yang jepit di batu, jadi saya bisa sempat sekarang untuk mengambilnya gitu. Oke, segitu saja sahabat Karib, persembahan dari kami Karib Project. Untuk selanjutnya kita akan review lagi untuk kedepannya ya. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.